Halo YouTube, let's go on it. Hari ini gue pengen ngasih lihat kalian. Kemarin waktu kita nge-vlog gue sama Reza, kita sarapan di Hotel Bintang 5 kayak gimana sarapannya. Sebelum nonton itu, kita nonton pesan-pesan yang melewat berikut ini. Hai, aku Pendi. Berencana mau menikah dan kalian sudah punya tanggalnya, tapi masih bingung memilih vendor catering atau masih memilih lokasi dan gedung yang tepat? Klik nendiaprimarasa.co.id. Setelah login, kamu akan mendapatkan pilihan paket pernikahan sesuai keinginanmu. Jadi buruan, kunjungi website kami dan jangan lupa daftar terlebih dahulu. Kalau kalian mau merencanakan pernikahan atau acara gathering di rumah atau syukuran atau arisan atau apapun yang membutuhkan catering yang udah terpercaya dan udah pasti enaknya, kalian bisa cek Nendia Prima Rasa, ada di Instagramnya. Nendia Prima Rasa ada di description, oke? Okay? Thank you! Wow! Cuy, istri. Halo YouTube, Blast Guarani. Balik lagi di Bungkus Network. Dan hari ini kita kebetulan lagi nginep di Hotel Mandarin Oriental. Dan mumpung ya, gak tau kita kapan lagi bakal balik ke sini, tapi mumpung di sini, gue pengen ngajak lo semua ngeliat breakfast di Mandarin Oriental tuh kayak gimana sih? Kayak gimana, Nyu? Kayak gimana breakfastnya? Lihat aja nanti. Oke, yuk kita sarapan di Mandarin Oriental. Let's go. Juga sepotong dua. Oh iya. Melon. Sama air putih ya? Saya air putih sama orange juice. Selamat makasih makan Mbak. Ya. Iya, makasih. Kita mau lihat kasih lihat apa dulu? Kita kasih lihat ada apa aja di sini kali ya. Yuk. Sayur. Ini ada bapak bukan? Oh bukan, ini ada. Ini apa ya? Lomakai. Hah? Lomakai. Isinya lomakai itu nasi sama ayam. Oh, nasi sama ayam. Tuh, menarik. Siomay, siomay, siomay. Temannya ada cabai. Oke men, sekarang kita sama-sama bakal cobain dimsumnya. Sebenarnya kalau bagian dikit, debut, aduh tuh kesiangan sebel banget. Kalau kalian bagian dikit tuh kalian masih banyak dimsum yang lengkap, ada dimsum isi udang dan segala macam. Ini berhubung udah siang, tinggal ini ada dimsum gorengnya. Ini apa? Eko. Yang kalian bisa cocol pakai Szechuan sauce atau saus Thailand, saus Bangkok. Kita coba cocol pakai saus Szechuannya. Nice. Let's go. Kita cocok pakai saus Bangkok. Ini sebenarnya bisa dimakan daun-daunnya nggak sih? Bisa nggak sih dimakan daun-daunnya? Kampung gitu nggak ada ngerti. Melemper suka nggak? Disamainnya melemper beda. Waduh maklum ya, biasa mak nasi sarapan yang seuduk berobatan. Harusnya bisa dimakan ya? Gitu ya. Dan no. Coba ini. Itu nempel banget. Nasi goreng, sosis sapi, sama kerupuk.
Nah, yang ini sarapan favoritnya Raisa di sini. Ini kayak ada berbagai macam varian mie, ada kue tiaw, ada mie udon, ada mie tebel, ada yang mie tipis. Ada bihun. Ini pakai ini. Ada sawi, ada kol. Kolnya ada tom yum, beef sama chicken. Tom yum, beef, chicken. Sebentar doang biar dia panas lagi karena dia sebenarnya udah matang duluan. Banyak apa? Yang sapi. Ada kecap ikan, ada kecap asin, ada kecap manis, ada nori, ada daun bawang. Apa ini daun bawang? Itu seledri. Oh, seledri. Ada jeruk limau, ada jeruk nipis, ada bubuk cabe, ada kacang. Wah, banyak banget sambal. Sambal bakso. Ada pasti sambal bakso nih. Oke, di. Nah. Kamu enggak kasihan sama yang di rumah? Di rumah? Iya, yang lagi nonton kita. Baru satu menu. Sambut. Datang-datang disambut sama ini jus apa sih kamu? Melon ya. Air putih, aku jus jeruk sama air putih. Udah. Waduh. Gede banget. Parah. Ini banyak banget ya, ada dumpling. Dumplingnya juga isinya udang. Iya, oh ya. Lu sikat aja nyok, biar mereka menerka-nerka apa yang ada di situ. Mie sama udang ya. Sikat. Panas banget. Oh panas, hati-hati, pelan-pelan. Itu empuk-empuk semua tuh ya, dari somai. Sudah cumi-cumi aja empuk. Uts, mantep. Udangnya tebel banget. Yuk, sikat nih. Di sini, pertama-tama kita kasih lihat di sini ada station makanan Indonesia semua. Dia ada nasi goreng, nice. Ada mie goreng. Wah, cakep. Di sini ada ayam goreng. Wah, Indonesia banget ya. Ya, ya pakai apa sih? Tungku ya namanya? Iya, kayak semacam penghangat gitu. Wih, ini ada bermacam-macam sambal. Ada acar, ada bawang goreng. Iya, ada sambal matang. Ini sambal dabu-dabu ya. Sambal dabu-dabu. Oh gitu. Oh iya, salah. Ini sambal bajak. Ini sambal kecap. Peyek, kerupuk biasa, emping. Cool. Ini nasi putih biasa. Nasi putih. Enggak, ini enggak merhatiin ya. Enggak. Ada opor. Wait, mantap. Ini apa? Salted string bean. Apa ini tumis? Oh, tumis. Kacang panjang. Tumis kacang panjang. Oh, yuk. Sini ada telur balado. Telur balado. Wih, kayak gitu. Makanya aku pengen cobain nasi uduk. Ini ada telur balado, ayam goreng, sama sambal mata. Temennya ada emping sama peyek. Cuman hotel ini kurang satunya. Gorengan. Aku jadi nyari bakwan, nyari tempe goreng, kagak ada. Tadi wonton. Oh iya, wonton. Masa makan nasi uduk pakai sosis? Nggak kawin. Kok wonton sosis ini? Nggak, maksudnya? Iya, kan ada sosis, gorengannya sosis, ada wonton, ada apa. Telur dadar sama telur ceplok masih mungkin lah ya. Tapi ini ada telur rebus, telur balado. Ini telur baladonya aku jadi ingat sama nasi uduk dekat rumah nih. Coba ya. Kerjaan yang masak sama. Gokil juga. Hmm.
jam di sini standar ya nya ya. Kalau selesainya itu jam 10. Mulainya dari jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 10. Jam 6. Jam 6. Tapi ini sudah enak banget sih. Ya. Jangan sampai jualan di pinggir jalan aja. Kasihan ibu-ibu. Pecel-pecel. Ini sambal mata asin banget. Oh iya, kalau asin. Terus Yudo pinter banget, dia sarapan pakai sendal jepit. Padahal nggak boleh. Boleh, nggak boleh sendal hotel. Ah, nggak boleh sendal hotel. Alhamdulillah tuh lihat tuh, bagusnya sendal hotel kemana-mana. Cintailah, cintailah produk-produk Indonesia. Dan di sini juga ada bubur. Kalian bisa pilih ini, yang pasti ada kaldu ayamnya. Oh yes. Ini ada kaldu ayamnya. Mas, apa? Mantaunya udah gak ada ya? Abis ya? Apa? Mantau. Mantau abis, Pak. Oh, abis. Oke. Okay. Nah, sekali aku kesiangan. Dan ini ada bubur ayamnya. Nah, di sini ada kongi. Jadi, ada bubur yang lebih cair dia teksturnya. Jadi, kalian bisa pilih mau bubur ayam yang kental atau kongi. Chinese kongi yang agak kencer di sini. Ini cakwe-nya kalian bisa potong sendiri atau biasanya ini ada yang dipotongin. Cuman, kalau udah siang nih, udah makin dikit pilihannya. Ini ada... ini ada pitang. Ini kayak telur gitu, telur rebus tapi teksturnya kenyal, enak banget. Ini sambal, ada daun bawang, ada pangsit goreng, ada tongcai, ada bawang goreng, ada seledri, ada kacang. Tinggal pilih. Mas, mau pilih mau omelette dong? Omelette boleh. Omelette-nya yang dia pakai keju aja. Keju aja. Boleh. Sama saya mau scramble. Scramble satu. Scramble satu. Benedict-nya boleh kena satu? Boleh. Jadi tiga. Dan selanjutnya teman-teman, ini ada scramble egg. Jadi telur orak arik ya. Oh, tambah sosis. Baik, dikasih sosis sama Raisa. Kita coba. Di sini kalian bisa pesan bermacam-macam telur. Ada telur rebus, ada telur ada omelet, ada scramble, ada telur dadar. Telur dadar, ada poached egg itu gimana ya? Dan ada egg Benedict. Nanti gue pesan. Barusan tadi gue pesan egg Benedict, kita bakal makan bareng-bareng kalau udah datang. Ini scramble egg. Lembut banget. Scrambled egg-nya tuh dia benar-benar nggak asal masak arak-arik doang. Jadi benar-benar yang masih lembut banget. Oh ya, makasih buat Mbak Rani yang ada di front office, yang ada di reception desk, yang kemarin bantuin kita check-in dan bantuin kita juga untuk izin ke bagian PR-nya Hotel Mandarin, which is Mbak Zahra. Thank you banget ya, udah ngijinin kita hari ini nge-vlog di tempat sarapan Hotel Mandarin. Karena kalau misalnya nge-vlog di Hotel Bintang 5 kayak ini, kayak nggak bisa asal masuk tiba-tiba bawa kamera aja kali ya. Jadi kita harus izin, dan thank you banget udah diizinin ya. Sekarang gue mau makan omelet, tapi omeletnya cuman pakai keju doang karena gue nggak tahu suka pakai sayuran-sayuran sama paprika-paprika gitu loh. Nah, kalian harus lihat ini fluffy banget. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, ini telurnya masih rada-rada setengah matang gitu. Lembut banget. Terus kejunya berasa meleleh gitu, enak banget sih. Masih di bagian telur. Selanjutnya gue pesan ada namanya Egg Benedict, man. Sumpah, gue bukan ahli kuliner, gue gak tau Egg Benedict itu apa. Yang jelas ini kayak telur, kayak dibikinnya gak sepenuhnya matang. Jadi ketika kalian sebelah, oh my god. Dan di bawahnya kayak pastry gitu sama beef bacon ya. Oh my god, this one is so good. Jadi, let's go. Gimana caranya mereka bisa bikin telur yang tidak amis itu, gimana caranya coba? Ini enak banget. Wah, ini enak pancake banget. Di sini tuh enak banget adonannya, teksturnya, adonannya rasanya pas banget, mantep banget, nggak boring, manisnya nggak terlalu lebay. Nyobain roti panggangnya dulu deh. Strawberry jam. Strawberry jam, strawberry jam. Enak banget, sumpah.
ya. Pak Esa tadi udah nunjukin kalian roti bakar. Sekarang gue bakal nunjukin pancake, cuy. Hei, tebel ya? Butter. Butter yang salah. Ini pakai butter, men. Ternyata, men. Ini pancake pakai butternya doang aja udah wah. Enak banget, malah udah enak banget. Let's go. Enggan cuy, gue kasih butternya cuy. Yo, enak banget. Itu harusnya enaknya sebenarnya pas pancake lagi panas, butternya meleleh gitu. Oh iya benar. Hmm, enak banget. Di luarnya tuh rada-rada garing-garing gitu. Dalamnya lembut kan. Dalamnya lembut banget. Maple syrup. Oh. Di sini juga ada India section. Ini ada roti prata. Terus ini ada mie sosok juga. Kalian biasa campur pakai komen dong buat yang tahu ini apa. Terus ini juga ada daun bawang, ada tahu, ada nori. Terus ini mie sosok ya. Wow, enak banget nih men, enak lagi satu. Di sini ada section India. Ini ada berbagai macam sausnya gitu. Kemarin gua nyoba ada yang manis, ada yang gurih. Terus kalian makan sama roti ininya. Nah, untuk temennya kalian bisa makan rajma masala, red kidney bean curry. Kayak gini men. Kacang merah gitu. Di sini ada palak panir. Palak panir itu keep cottage cheese in a smooth Spanish curry. Jadi kayak kari bayam gitu ya. Sama keju. Waduh, 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 waduh. Yo, dan ini bagian pastry-nya. Nah kan, kita ada mesin buat waffle-nya tuh. Kalau mau bisa waffle juga bisa. Oke. Ini ada brown bread, white bread. White bread. Ini kemangga nih. Sehat nih. Sobro dong. Roti plain ya. Tinggal pakai mentega aja ya. Duh. Ya, sorry. Garnish. Garnish tapi yang sudah terpilih. Sini donat-donat kecilnya yang ada gula bubuk. Sehat-sehat kamu apa? Croissant. Iya, pokoknya standarnya hotel deh, pastry. Croissant kalau croissantnya enak, aman berarti ini, coba ya. Cakep. Kalau yang favoritnya almond croissant, iya biasa orang-orang. Sehat. Cuma ini ya? Sama kok. Hmm. Ini berbong sambil kita dimarahin, makan diri mulu. Kita ke meja lagi ya. Makasih ya mbak. Iya, silakan. Ini soalnya yang aku bilang tadi macam-macam. Ada buah apa tuh? Ada buah nanas. Ada buah aprikot. Buat yang gak tau aprikot, google sendiri ya. Peach kan? Aprikot sama peach itu beda ya? Beda. Barin sumar malat. Strawberry. Madu. Wah, ini ada jajanan Pak Sari juga nih. Tetap buat orang bule tuh, orang Elup, mau orang Korea, mau orang bule, mau orang Merapa, orang Merok Amerika pengen tahu jajanan pasar Indonesia, ada diwakilkan nama ini. Madu, maple syrup, ciri kulis. Oh, ada peanut butter. Ada coklat chip, Nutella. Nutella beneran Nutella ya, bukan yang lain. Ada tuh kadang-kadang tuh. Asal hazelnut. Banana caramel, coklat sauce, vanilla sauce, butter sauce. Ini energi bol. Ini makannya gimana mbak? Energi bol mbak? Ya. Oh, tinggal diambil aja sih. Yang mana semuanya bisa dimakan? Iya bisa. Oh. Isinya dalamnya ada honey, peanut butter, terus ada chia seed puddingnya. Oh. Oke, okay. Ini ya. Iya. Oh, ada chia pudding. Ya coba ya. Energi bol.
bentuknya kurang mengenakan ya. Hmm. Oh. Enak. Dia lebih ke healthy sih jadi ya gitu. Hmm. Hmm. Tidak seburuk yang gue pikir. Mantap juga. Nah, ini yang tadi orange juice itu, kamu nih. Nah, ini jus melon kamu. Belakangnya jus mangga. Ini ada apa tuh? Ini jus apa? Nanas. Apa ini? Oh, pineapple nanas. Ini wortel. Iya. Nah, biasanya mereka ada smoothie of the day. Ini bisa kalian ambil hari ini, exotic smoothie. Pineapple, banana sama coconut milk. Hmm, ada santan, nanas sama pisang. Diminumnya pakai sedotan itu ya. Mereka udah go green-nya, sedotannya bukan sedotan plastik ya. Mana itu pakai sedotan itu? Iya, karena sedotannya itu nih. Nah, kalau ini ada juice of the day. Wah, red velvet. Ada beetroot, orange, sama apple. Nih, kalau kalian yang tahu kan, kue-kue red velvet nih, red velvet tuh bentuknya kayak gini nih, tuh. Apa sih? Berarti apa sih? Red velvet tuh kubis ya? Eh, bukan. Beetroot, mulus. Buah beet. Hmm, ya, ada infused water. Infused waternya pakai semangka, pakai lime, sama air putih, udah, sama bintang. Semua makasih banyak udah nonton kita dari awal sampai habis videonya. Akhirnya kita bisa nunjukin ke kalian itu dia menu-menu sarapan yang ada di Hotel Mandarin Oriental. Jadi kira-kira seandainya kalian berminat untuk sarapan di Mandarin Oriental Hotel, kalau kalian mau sarapan di sini, sarapan doang itu tuh per pax-nya 272.000. Apa 272.000? 272.000 net ya, udah sama pajak. Jadi enggak ada salahnya kalau sekali-sekali kita sarapan fancy, walaupun ya jangan sering-sering ya, sayang duitnya. Terus dinner aja. Oh ya, dinner ya, dinner apa namanya? Fine dining ya, fine. Bacot. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa, oi, makasih banyak buat ucapan ke kita. Pada yang ucapin selamat menikah, semoga sama Wa, amin, doa-doa baiknya, semoga doa baiknya juga kembali kepada kalian. Jangan lupa kalau udah suka sama video ini, share terus video ini dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Instagram kita di Udo Uso dan Raisa Risa 123 and too sweet. Ah, gak bisa nih.